Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelas 12 SS1 dari SMA Negeri 12 Provinsi Riau akan membuat tutorial cara membuat slop hijau, yaitu burger daging giling. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sultan. Nama saya Ganang. Nama saya Vio. Dan inilah. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membuat slop hijau atau burger daging giling. Bahan-bahannya simpel aja. Ada daging, roti, merica, garam, saus tomat, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan butter. Baiklah teman-teman, langkah pertama kita akan memotong bawang menjadi setengah, yang kemudian kita iris menjadi kecil-kecil. Selanjutnya kita akan memotong tomat menjadi dua bagian, yang nantinya kita akan memblendernya. Selanjutnya, iris 5 siung bawang putih menjadi kecil-kecil. Langkah selanjutnya, tomat yang tadi kita potong akan kita blender. Dan jangan lupa masukkan sedikit air agar tomatnya mengencer. Kemudian, campurkan bawang putih tadi ke dalam daging. Kemudian, campur adukkan kedua bahan tersebut agar merata. Selanjutnya, tambahkan sedikit garam. Kemudian, tambahkan juga sedikit merica. Kemudian, campur adukkan daging agar setiap bumbunya merata. Dan daging pun siap kita masak. Selanjutnya, kita akan memasak daging gilingnya. Pertama, kita panaskan butternya terlebih dahulu sampai menggenangi wajan. Setelah butternya meleleh, mari kita masukkan dagingnya sesuai selera. Jangan lupa aduk-aduk dagingnya secara berkala agar dagingnya dapat matang dengan sempurna, teman-teman. Dan kita masukkan bawang bombay yang telah kita potong tadi. Sedikit saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan saus tomat sesuai selera. Jangan lupa kita tambahkan tomat hasil blenderan tadi. Dan jangan lupa juga kita tambahkan merica. Selanjutnya kita berikan sedikit garam. Setelah daging tersebut berwarna kecoklatan, kita tuangkan daging tersebut ke dalam piring, yang nanti kita akan berikan roti. Sebelum daging ini masukkan ke dalam roti, marilah kita bakar rotinya terlebih dahulu, agar rotinya crispy. Selanjutnya, kita letakkan dagingnya ke dalam roti, dan slop hijau pun siap kita santap. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you next time.